Kita beli pisang, teman-teman nih, pisang uli ya. Gak tahu berapa ini, pokoknya totalan belanjanya itu 49 ribuan, teman-teman. Ada ubi ya, ubinya ini 1 kilo, teman-teman. Saya beli tempe. Dan juga ini ampela ati ya. Oke, siap eksekusi, teman-teman ya. Ini bahan-bahannya yang saya butuhkan hari ini. Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini saya mau masak ati ampela. Ini udah dicuci bersih ya. Selanjutnya saya didihkan air, saya tambahkan daun salam ya. Lalu saya mau masukkan ati ampelanya ya, teman-teman. Kita rebus sampai empuk gitu ya, sampai mateng deh pokoknya. Ini belum dipotong-potong ya, teman-teman. Kita rebus sampai mateng. Ih, kayak orang Banten ini, tangannya nyelup ke air panas. Saya tambahkan garam ya. Kita aduk, aduk biar merata gitu. Ini kita diamkan ya sampai mateng pokoknya ya. Kita rebus dulu ati ampelanya. Ini udah matang ya, kita matikan api kompornya. Lalu kita saring ya, ini teman-teman, kita buang airnya untuk mengurangi bau amis dari si ati ampelanya. Oke, kita mau saring ya ampela atinya, teman-teman. Kita eksekusi ya, selanjutnya kita masak ampela atinya. Ini bumbunya yang akan kita haluskan, ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, cabai, dan kemiri sedikit juga tomat ya. Kita haluskan dan kita langsung tumis aja bumbu halusnya. Lanjut tambahkan daun jeruk, dan ini belum dikasih minyak ya, kita nambahin minyaknya belakangan setelah airnya surut gitu, teman-teman ya. Setelah agak kering gitu bumbunya, baru dikasih minyak goreng dan kita aduk-aduk sampai wangi bumbunya. Tambahkan lagi daun salam, sereh ya, kita aduk-aduk lagi sampai wangi bumbunya, sampai mateng gitu. Tambahkan kaldu bubuk, garam, lalu gula ya, dan sedikit micin kalau suka, teman-teman ya. Setelah bumbu matang, kita masukkan deh ampela ati yang sudah kita rebus tadi. Nah ini udah matang ya, kita aduk-aduk juga biar menyatu dengan bumbunya, biar semuanya tuh terbaluri dengan bumbu ya, si ampela atinya, teman-teman. Ini kita tidak usah masak lama-lama karena udah matang dari tadi ya, ampela atinya kan udah kita rebus, udah kita godok gitu. Dan ini sudah mengurangi bau amisnya ya, karena kita udah buang tadi air rebusannya, teman-teman. Oke, siap dihidangkan nih olahan ampela ati yang bikin nafsu makan bertambah ya. Ini enak banget, teman-teman ya. Cukup ini aja lauknya, nggak usah nambah lauk lain ya, teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.